Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahiba rahmatillah hada dama fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat wal Mudah-mudahan semakin sehat dan manfaat dunia akhirah Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa kawan dan sahabat tentang ceramah saya yang menjelaskan bahwasanya di neraka ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang kemudian nanya, e, "Gimana itu Habib?" Tentunya jawaban yang paling bagus adalah jawaban yang disampaikan oleh ulama besar. Siapalah saya? Alhamdulillah, saya sudah pernah bertanya tentang masalah kelahiran Nabi Muhammad SAW secara detail 15 tahun lalu kurang lebih di majelisnya Habib Anis Al habshi langsung kepada Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid semoga Allah panjangkan panjangkan usia beliau dalam segala kebaikan kenikmatan amin saya bertanya kepada beliau banyak persoalan di antaranya adalah mimpi uh, Sayyidina Abbas paman Nabi Muhammad SAW yang melihat Paman Nabi Abu Lahab di neraka mendapatkan Minuman di antara selah jari telunjuk dan ibu jarinya. Nah, Habib Umar menjelaskan panjang lebar, insya Allah akan kita simak. Tapi sebelum menyimak jawaban Habib Umar, saya akan tunjukkan ya e, suasana waktu saya mengajukan pertanyaan tertulis kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dan bagaimana e, tanggapan Habib Anis tentang hal tersebut. Nah, Silahkan simak dan tonton video berikut. Terima kasih. Nah, بارك الله فيهم. ما شاء الله. هو هذا كثر اسئله هوايه البدعه هو اشياء يتكلم يبدأ يبدع الناس ايش مشرف واشياء نعم سوى الف كتاب مجموعه اسم الكتاب من اندونيسيا يعني أين, دليل؟ أين, الدليل؟ أي. اسم اين الدليل؟ اين الدليل؟ اين الدليل؟ أه. بس هو اتكلم في هذه الاشياء هذا الجزء الاول وبيتبع بالثاني الثاني أكثره من جهة المولد ومن جهة النبي عجيب الله وبيخرج الثاني في بعضها كذا تساؤلات تساؤلات هذا مثل هذا وأنكم يا خير نعم إن شاء الله أجل يتمم هذا الله يتمم له المقصود <applause> ونعم الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ذخر له نعم ويد له وما أحسن الكلام عنه صلى الله عليه وسلم يا مرحبا <applause> فرحوا ناس كثير بالكتابة هذا في الكتاب هذا. نعم. يالفوا. بسألة. زين. بسألة. بسألة. قدو يعطي نور عن الادله تبصره. نعم. يعرفون انهم في مسلكهم قائمين على اساس على اساس مشان هذا. الحين هو اوعدهم بالثاني ولكن تعب قليل بالثاني هذا كثير مسائل لابد يعاني 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 ان شاء الله يعاني insyaallah nah udah lihat videonya kan saya masih culun ya kurus ya ma... begitulah cara cara saya nyantri bagian mengambilkan kitab ya, dan membagikan kitab nanti di akhir majelis saya tunjukkan Bagaimana dulu waktu saya membagikan kitab kepada guru-guru saya Saat majelisnya akan dimulai Kita kembali pada topik masalah Tentang mimpi Serina Abbas bin Abdul Muttalib Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari Thuwaibah maulah li Abi Lahab Kana Abu Lahab a'taqaha Fa'ardu'atin Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Falamma mata Abu Lahabin Uriyahu ba'du ahlihi bisharihi batin Qala lahu mada laqita Qala Abu Lahab Lam alqa ba'dakum ghera anni sukitu Fi hadhi bi bi'atokati thuwaibah ini teks hadisnya dalam Suai Bukhari, yang mana disebutkan Thuwaibah, budaknya Abu Lahab, dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika uh, mendengar berita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Thuwaibah ini menjadi salah satu ibu susu Nabi Muhammad SAW. Setelah Abu Lahab wafat, Abu Lahab uh, meninggal, salah satu anggota keluarganya melihat Abu Lahab dalam mimpi, dalam keadaan yang sangat tidak bagus. Ya dalam mimpi itu Abu Lahab dalam keadaan yang sangat buruk. Saat itulah e, ditanya, apa yang kamu dapatkan di alam sana? Maka Abu Lahab menjawab, saya setelah meninggalkan kalian semua, saya tidak menemukan kenyamanan. Ya, saya tidak menemukan kenyamanan di alam sana kecuali e, aku diberi minum di antara dua jari ini. Ya diberi minum di berbagai riwayat yang lain disebutkan bahwasannya itu dilakukan, uh, didapatkan setiap hari Senin, ya dapatkan setiap hari Senin, dan yang memimpikan adalah Sedina Abbas bin Abdul Muthalib Nah terhadap mimpi ini uh, kemudian Habib Umar memberikan penjelasan, ya apakah mimpi ini bisa dijadikan dalil? Kalau seseorang itu senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Taala. Apakah mimpi ini bisa jadi dalil? Coba kita simak bagaimana penjelasan al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Madh'ahul Allah bitul Tuli Hayati. Nah, guliustanus bi hadhih roya wa dalilu fiha al min anna مثلها يشاع في حياة النبي ويبلغ النبي ويجره النبي ولا ينكر عليه فالاستدلال بإقرار النبي لا بمجرد الرؤيا أول الثاني أن الرؤيا مما يستأنس به لأنه لا يقوم حكم جديد على الرؤيا إنما يستانس بها وتكون بشارة فالحكم قام على أدلة ثابتة من الكتاب ومن السنة في الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل فالامر بالفرح بالنبي موجود في الكتاب موجود في السنه الشريفه والفرح به من جمله الايمان والعباده للرحمن سبحانه وتعالى وما جاءت رؤيا العباس الا استئناس للامر الذي قد ثبت في الكتاب والسنه ما جاءت بحكم جديد لم نبني سنيه الفرح برسول الله على رؤيا العباس Banaynaha ala dalalat alkitab kitab Banaynaha ala dalalat al-sunnah Banaynaha ala igrarin nabi li hadihir roya Allati ra'aha sayyidina al-abbas Radiyallahu tabarak wa ta'ala anu Masya Allah jawaban yang sangat lugas Tuntas, ya singkat tapi penuh makna Dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Saya akan merangkumkannya Insya Allah rangkuman ini berkah dan manfaat Habib Umar tadi mengatakan bahwasannya mimpi adalah sesuatu yang sangat menyenangkan Sesuatu yang sangat menghibur Akan tetapi para ulama tidak menjadikan mimpi Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib Sebagai dalil untuk menguatkan bahwasannya siapa yang berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW Ia akan mendapatkan manfaat Ya, Bukan mimpinya itu yang menjadi uh, kekuatan dalil Akan tetapi yang menjadi dalil adalah tersebarnya mimpi itu di kalangan para sahabat, mimpi itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW, didengar oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak pernah mengingkarinya. Artinya Rasul menerima kebenaran mimpi tersebut dan mengukuhkannya selama bertahun-tahun sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ke pengukuhan Nabi inilah disebut sunnah. Nabi diam dan tidak membantah, berarti Nabi membenarkan. Nah, itu disebut sun sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga uh, kisah ini menjadi dalil karena dikukuhkan oleh Nabi Muhammad SAW Alaihi bahwasanya orang yang berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW ia akan mendapatkan manfaat seperti Abu Lahab. Ehwani akan tetapi akan tetapi dalil yang digunakan oleh para ulama untuk berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, untuk senang ya dengan segala hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, bukanlah mimpinya Sirina Abbas, bukan, tapi yang jadi dalil utama adalah Al-Quran dan Sunnah secara langsung, ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam berbagai kesempatan. Dalam Al-Quran sendiri, di Surat Yunus ayat 58, Allah Ta'ala mewahyukan, seperti dikutip Abu Umar tadi, "Kul, bifadlillahi wa bi rahmatihi, fa bidzalika Katakanlah dengan fadl Allah, dengan kemurahan Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya kalian semua berbahagia dengan itu. Nah, rahmatnya Allah, siapa Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam, sehingga berbahagia dengan Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahagia dengan Nabi di antara berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang berbahagia dengan Rasulullah SAW berbahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW maka ia sedang menunjukkan keimanannya pada Allah Subhanahu Wa Taala karena dia mengimani wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sedang uh, melakukan suatu ibadah, ya melakukan suatu ibadah, ibadahnya senang hatinya dengan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahimakumullah, mimpi Sina Ab Abbas bin Abdul Muthalib Hanyalah sebagai tambahan penguat bahwasannya orang yang berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan manfaat sebagaimana kisah yang, dalam mimpi yang disampaikan oleh Sina Abbas, di mana Abu Lahab yang nyata-nyata kafir ternyata mendapatkan uh, kenikmatan di antara jari uh, telunjuk dan ibu jarinya, mendapatkan minuman di neraka setiap hari Senin karena pernah berbahagia dengan membebaskan budak saat mendengar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah cukup jelas ya ah kita lanjutkan menyimak jawaban Haib Umar bin Hafid al farah bi maulidin Nabi alaihi salatu wassalam farahun birasulillah alaihi salatu wassalam wa bima tarattab ala al maulid bal farahun bi umrin أقسم الله به في القرآن في قوله لعمرك ومن المعلوم أن الله ما أقسم بالعمر إلا لعظمته عنده لمكانته لديه ومن أين يبدأ هذا العمر لا نجد له وسيلا لأن نعرف بدايته إلا الولادة كلما أردنا أن ندخل على هذا العمر المقسم به المعظم منين ما من نحصل الطريق إلا الولادة من يوم المولد إلى يوم الوفاة هذا هو العمر فإذا أردنا أن نعظم ما عظم الله ما العمر الذي أقسم الله عمر النبي محمد من أين يبدأ يوم المولد فهذه بداية وقت معظم ووقت مشرف في الكتاب العزيز ف... فالفرح بولادته عليه الصلاة والسلام ثابت لا بمجرد هذه الرؤيا التي يستانس بها ولو لم يكن الاستئناس بها صحيحا لما كان لهذا الامام من ائمه الدين البخاري محمد بن اسماعيل عليه رضوان الله تعالى من ستمائة ألف حديث يختار لنا أربعة حديث يطلع هذا واحد منه لو لم يكن هناك فائدة واستيناس صحيح ومعنى يعرفه علماء الأمة ما كان داعي يخرج من كل الاحاديث هذه واحد الرؤيا العباس يحطها وسط صحيح البخاري الذي صار اصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى فما اورد هذه الرؤيا الا لما فيها من الاستئناس والدلالات والاشارات الصحيحه. اخواني رحمكم <را promete past magic> الله حبيب من Berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti berbahagia dengan Nabi Muhammad SAW, dan berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti berbahagia dengan usia Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menggunakan usia Nabi Muhammad SAW untuk bersumpah. Ya Allah, menggunakan na usia Rasul untuk ber bersumpah, artinya Allah bersumpah atas usia Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam, Sebagaimana Allah Ta'ala wahyukan Dalam surat Al-Hijr ayat 72 La'amruqa Innahum lafisakratihim ya'mahun La'amruqa Demi usiamu Artinya ketika Allah bersumpah Menggunakan usia Nabi Muhammad SAW Di dalam uh, Di sisi Allah Ta'ala Usia Nabi Muhammad SAW Memiliki kedudukan yang sangat tinggi Tidak Allah bersumpah Menggunakan uh, makhluknya Kecuali makhluk itu Memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Allah Ta'ala menggunakan usia Nabi Muhammad SAW untuk bersumpah. Makanya, seluruh usia Nabi Muhammad SAW adalah mulia, dan usia Rasul dihitung dari mana? Usia Rasul dihitung dari hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga berdasarkan ayat tersebut, siapa yang mengagungkan hari? kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka ia sedang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La amruka, la amruka, demi usiamu. Jadi, siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka ia sedang mengagungkan usia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Berarti ia sedang mengagungkan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta rahimakumullah. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan bagian dari usia Nabi Muhammad SAW karena itulah uh, ini adalah salah satu dalil uh, selain uh, dari dalil yang sebelumnya yang sebelumnya uh, berdalil dengan bahwasannya mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW termasuk bagian dari dari bagian faliyafrohu uh, hendaklah kalian berbahagia dengan rahmat Allah yaitu dengan baginda Muhammad SAW ini dalil yang pertama dalil yang kedua La demi usiamu uh, berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan bahagia dengan Nabi Muhammad SAW dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedua hal tersebut siapa yang berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW berarti dia sedang berbahagia dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk berbahagia dengannya. Barang siapa berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dia sedang berbahagia dengan usia yang Allah menggunakan usia itu untuk bersumpah dengannya, usia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mimpi Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib adalah mimpi yang cukup menyenangkan, mimpi yang cukup menggembirakan, uh, suatu yang sangat menghibur. Mimpi ini uh, walaupun mimpi ya, tapi bukan sekedar mimpi karena itulah Imam Bukhari, seorang ulama besar ya, dalam dalam ilmu hadis Imam Bukhari mencantumkan uh, mimpi ini dalam kitab Sohib Bukhari-nya. Yang mana kita ketahui kitab Sohib Bukhari disusun oleh Imam Bukhari uh, setelah beliau menyaring 600.000 hadis yang beliau hafal setelah beliau menghafal 600 ribu hadis, beliau saring menjadi kitab Sahih Bukhari. Nah, di antara hadis yang dipulih oleh Imam Bukhari adalah hadis tentang mimpi Sirina Abbas bin Abdul Muthalib melihat Abu Lahab mendapatkan nikmat di antara jari e, ibu jarinya dan jari telunjuknya di neraka setiap hari Senin. Nah, ini membuktikan bahwasannya Imam Bukhari mencantumkan e, hadis tersebut, e, kisah mimpi tersebut untuk suatu pelajaran buat kita semua. Di situ ada hikmah yang banyak, di situ ada faedah yang banyak, di situ ada manfaat yang banyak, ya di situ ada pelajaran yang yang banyak. Kendati demikian, dalam uh, bersenang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita tidak hanya berdalil dengan mimpi, tapi kita berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan wahyunya Allah Ta'ala, dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. setelah menyimak jawaban Habib Umar bin Hafid, maka Uh, saya saat itu mengajukan pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana mungkin seorang kafir yang dalam berbagai ayat Al-Quran orang kafir itu tidak akan mendapatkan keringanan siksa, ya tidak akan mendapatkan keringanan siksa, sebagaimana disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran, tapi dalam mimpi Ab Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib disebutkan Abu Lahab mendapatkan minuman di antara jari telunjuknya dan ibu jarinya. Minuman air di neraka, bagaimana mungkin orang kafir yang sudah jelas kekufurannya dan meninggal sebagai orang kafir? Kok bisa kemudian mendapatkan minuman ini? Sementara ayat-ayat menunjukkan gak ada keringanan buat orang kafir. Nah, bagaimana pendapatnya para ulama tentang hal tersebut? Maka simaklah ulasan Habib Umar berikut ini. Insya Allah, kita dapat tambahan ilmu yang manfaat. <tuh> وجاءت الرؤيا التي أقرها رسول الله على الخصوص والتخصيص للعام أمر واضح في الكتاب العزيز وفي السنة الغراء فكثير من العموميات خصصت وكان لها تخصيصات كثيرة عموميات الكتاب وعموميات السنة حتى صار يقول بعض العلم ما من عام إلا وقد خصص وإذا أرادوا مثالا للعام الذي لا يدخله التخصيص استطاعوا أن يمثلوا بقول الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قال هذا ما يدخله تخصيص هذا على إطلاقه من كل وجه، لكن بقية العمومات ما من عام من إلا وقد خصص، وهذا التخصيص ما يغير من حكم العموم شيء، فحكم العموم لجميع الكفار هو هذا، على أن قد يراد بال... بالتخفيف عنهم، إخراجهم من ذلك العذاب او اقطاعه عنهم فتره من الفترات والوارد ليس من هذا النوع من التخفيف الوارد في على بن على ابي لهب انما نوع اخر وهو ان يجد ماء يمصه وينقص عنه العذاب لا ينقطع لا ينقطع العذاب اصلا عنه فالعذاب مستمر ولكنه التخفيف من النوع الثاني قد يراد بالتخفيف هنا ...an fatratan thumma ...walakin lam ...wa akhar Sahabatku, kaum muslimin dan muslimah dimanapun antum berada... ...kita udah simak bersama penjelasan Haib bin Hafid... ...saya akan ringkaskan insya Allah ya, ringkasnya saja... ...bahwasannya ayat-ayat yang disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran... ...tentang kekalnya orang kafir di neraka dan tidak akan dikurangi sedikit pun siksaannya itu merupakan ayat-ayat yang bersifat umum pada umumnya orang kafir semacam itu akan tetapi ada satu kaidah dari para ulama tidaklah satu yang bersifat umum di situ melainkan ada pengecualiannya nah, di situ ada pengecualiannya maka yang terjadi pada uh, mimpinya Sina Abbas bin Abdul Muthalib yang melihat Abu Lahab mendapatkan minuman di hari Senin di neraka di antara jari telunjuk dan ibu jarinya minuman tersebut ini merupakan salah satu bagian dari pengecualian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Abu Lahab tidak mendapatkan keringanan, jadi jangan salah dipahami Abu Lahab tidak diringankan seksanya, tidak diberhentikan seksanya, ya seksanya Abu Lahab terus berjalan, seksanya tidak diringankan, uh, tidak diberhentikan sesaat kemudian disiksa lagi tidak, seksanya berjalan terus, tidak ada keringanan untuk seksanya, hanya saja ia mendapatkan keringanan dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk uh, di tengah-tengah seksanya tersebut Abu Lahab mendapatkan minuman dari uh, sela ibu jari dan jari telunjuknya. Nah, inilah uh, yang di, dimaksud dengan keringanan tersebut. Ikhwani rahimakumullah, uh, jadi setiap hal yang yang umum di situ ada pengkhususan karena itulah ayat-ayat yang bersifat kekekalan orang kafir di neraka dan tidak akan dikurangi seksanya itu ayat-ayat yang berlaku umum, maka uh, ada yang mengecualikannya ya, sebagaimana dijelaskan di dalam wahyu-wahyu Nabi Muhammad SAW jika memang itu ada yang mengecualikannya termasuk diantaranya adalah kisah mimpi ini yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad S.a.w Alaihi Wasallam. Selanjutnya Hayy Umar akan memberikan tambahan penjelasannya. Mari kita simak. وبهذا أيضا نجد أئمة الحديث من الحفاظ يستدلون بذلك استدلالات واضحة والإمام حافظ الدين الدمشقي له الأبيات المشهورة في هذه القصة ويقول إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتأنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي ظل عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا ومات موحدا فيه أيضا Selanjutnya Hai Umar menjelaskan berdasarkan uh, mimpi tersebut yang dikukuhkan oleh Nabi Muhammad SAW, uh, para ulama, uh, membuat apa beberapa kesimpulan di antaranya adalah Al-Hafid Syamsuddin bin Muhammad bin Nasir Ademishki dalam sebuah syairnya yang masyhur beliau menyatakan idza kana hadza kafiran jaa dzamuhu wa tabajjaduhu fil jahmi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fa madhanno bil abdi alladhi tula umruhu bi ahmada masuran wa mata muwahhida Jika si kafir yang tercela dan kedua tangannya binasa serta dirinya tersiksa di neraka selamanya, disebutkan setiap Senin mendapatkan keringanan siksa karena ketika Ahmad lahir ia bahagia. Lalu bagaimana pendapatmu tentang seorang hamba yang gembira dengan Ahmad sepanjang hidupnya Dan ketika wafat ia esakan Allah Tuhannya Nah rahimakumullah ini diantara uh, hikmah yang bisa dipetik uh, Dari mimpi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib tersebut uh, Selanjutnya juga ada hikmah yang lain Yang akan dijelaskan oleh Habib Umar Simaklah Annal tabarak wa ta'ala ra'a hatta للكفار في النار بسبب فرحه بولاده النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله وهذا ايضا يقتضي ان يكون احتفالا بالمولد ايضا فحتى وسط النار احتفال بمولد المختار عليه الصلاه والسلام ف سوف لا يتخلص كاره الاحتفال من النبي من شعائر الاحتفال سواء دخل الجنة أو سواء دخل النار إن دخل الجنة فكلها احتفال بالنبي واسمه وميلاد وأحواله وإن دخل النار سيحسر شعائر الاحتفال أيضا بالمولد النبي وسط النار فلا طريقة للتخلص من شعائر الاحتفال بمولد النبي على الأبد لابد منها صلى الله وسلم وبارك <applause> عليه <applause> Ikhwani Selanjutnya Habib Umar menjelaskan pelajaran yang bisa diambil dari mimpinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Di antara pelajarannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW sehingga kemuliaan Rasul pun ini Allah tunjukkan kepada orang-orang kafir meskipun berada di neraka yang pernah berbuat kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Allah tunjukkan kepada orang-orang uh, kafir tersebut kebesaran Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan memberikan minuman kepada Abu Lahab di antara jari ibu jarinya dan jari telunjuknya, seperti yang sudah di, dijelaskan. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya uh, Allah eh, menunjukkan di tengah-tengah neraka, ya, di dalam neraka. Allah menunjukkan salah satu bentuk dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan Allah memberikan ya minuman kepada orang kafir yang sedang diseksa. Nah, sebagaimana uh, di surga Jika seorang muslim masuk ke dalam surga Maka seluruh yang di surga itu adalah Merupakan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Memuliakan Nabi Muhammad SAW Maka jika ada orang yang masuk neraka Yang di neraka pun akan melihat Ya bagaimana Allah menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW Sehingga di dalam neraka pun ada bentuk peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Sehingga siapapun yang tidak suka dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW Maka dia akan melihat di surga ada Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Dan di dalam neraka sekalipun Allah menunjukkan ada sebagian salah satu bentuk peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Allahumma salli wa sallim Inilah uh, rangkuman dari apa yang dijelaskan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Jika ada kekurangan saya di dalam merangkumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya uh, Mudah-mudahan ini berkah dan manfaat kita simak fatwa-fatwa berikutnya dari para guru-guru kami insya Allah berkah dan manfaat hagadha walafuminkum nah ini saya cuplikan sebagai penutup bagaimana dahulu saya ketika masih Ngenger, atau berguru kepada almarhum Habib Muhammad Anis bin Alul Habsi Bagaimana saya mengambilkan kitab untuk guru-guru saya Ini ada rekaman videonya saat bersama Habib Umar bin Habib saat itu Selamat menikmati dan insyaallah berjumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik walakum minkum wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Negara Umar di سلوس النحو والفقه ما شاء الله نخلط النحو جميل <applause> من شان اللي قليل ما شاء الله فيحيا علوم الدين تحيا قلوبنا ويوم السبت نقرا في التفسير تفسير ما شاء الله اليوم يوم الربوع الحمد دي. لله هنا. بركه العمر هذا هذا من بركه العمر يا حبيبي ان شاء الله أهم. اغتنام الاوقات هذه في هذا الترتيب من بركه العمر يوميا يحضرون نفسه بارك الله فيهم